Halo guys, balik lagi sama channel First Parent Academy. Kali ini kita akan ngebahas gimana caranya pasang harness. Jadi harness ini namanya harness, bos. Ya, harness ini tuh gunanya itu kayak tali gitu ditaruh di badan. Tujuannya biar nanti kita bisa bawa-bawa keluar untuk sosialisasi si burungnya. Kayak gitu. Kan banyak orang yang pada tanya nih gimana cara pasangnya. Nanti kita kasih tahu gimana cara pasangnya. Oke. Okay. Gitu. Ya. Gimana bos cara pasang? Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu harness itu apa, harness itu seperti ini. Harness itu kayak gini, ya. Jadi, ini kan ada bagian kayak gini nih. Ya, ini masuk ke dalam palanya. Ini yang kecilnya tuh ya. Ya, setelah lubang, kan lubang gini, ya. Ya, lubang yang di tengah ini masukin dalam sini. Setelah itu baru selipin sayap ya. Sayapnya masukin ke dalam. Bikin rapi, tuh. Masuk ke dalam. Setelah itu kita masukin lagi yang sebelah sini. Nah. Setelah kalau kayak gini, ya, tinggal ngencengin doang nih. Kayak gini, baru kita kencengin. Jangan terlalu kenceng sekali, jadi ada apa ya? Ada spesial ini ya? Iya. Oh, yang ini bagian di bawah ya? Iya, teman-teman, gitu. Perhatiin ya, ini di bawah. Nah, bos, ini kan burung baby. Iya. Kalau burung dewasa, kalo gimana ngakalinnya? Bisa, cuman biasanya nggak terbiasa sama harness. Nah. Jadi kalau burung baby juga harus dibiasain kayak gini dipakai, tapi harus diawasi sama kitanya. Takutnya dia kelibet atau apa? Kalau kegigit, kayaknya dia nggak mungkin ya. Kalau dari baby ya, dia nggak suka gigit ya. Nah harus ini kalau misalkan burungnya nggak di wing clip. Yeah. Ya kan? Kalau di wing clip ya nggak usah pakai harness. Tapi kalau yang burungnya di wing clip ya pakai harness. Nah kalau yang buat burung dewasa. Biasanya? Iya biasanya kan burung yang belum pernah ini. Kita kenalin dulu nih si harnessnya di depan si burungnya ya kan di depan kayak gini. Setelah itu kalau dia terbiasa kita masukin aja ke kepalanya. Udah nggak usah sama sayap-sayapnya. Masukin di bagian kepala. Tapi kita sambil lulus-lulus gitu ya. Iya diambil lulus-lulus. Udah mulai terbiasa gitu nyaman. Baru sayapnya dibuka satu dimasukin di sebelahnya dielus-elus lagi. Setelah itu buka sayap lagi satu lagi ya kan dilus-lus lagi terus dipegang kayak gitu. Tapi emang dia pasti nggak nyaman akan gigit-gigit biasanya suka rusak sih, suka rusak pasti ya. Iya kalau awal-awal itu biasanya suka rusak, tapi nanti kalau udah terbiasa udah gigit-gigit dia tahu nih udah nyaman baru deh. Biasanya kita pakein juga kalau kita mau pergi nih kita pakein dia udah tenang ya. Iya. Bahkan kita kalau bisa, iya, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Ada baiknya kalau begitu tuh kita kasih reward ya. Iya, kalau yang masih dewasa kita kasih reward. Kalau masih anakan gini kan, ya dia masih belum apa ya, masih bego lah. Masih bego ya. Gitu. Nah, jadi kita, nah ini tinggal dimasukin ke sini. Asik ya, buat jalan-jalan ya, aman ya. Aman. Jadi ya dia ini juga talinya tuh ada apa kayak elastis. Karet ya, kayak karet gitu ya. Iya, jadi ketarik kayak karet. Kayak gitu. Jadi nggak langsung kaku, langsung kesentak badan bener, dia gitu ya. Benar. Gitu. Ya, gitu. Oke guys, ini video seputar gimana caranya masang harness tutorialnya ya. Oke. Jangan lupa nonton channel-channel selanjutnya. Like, share, and comment. Bukan channel kali bos. Salah bos, salah. Jangan lupa tonton videonya. Subscribe, share, dan komen ya. Oke. Okay. Oke. Okay.